Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan setting waktu pembatasan pengerjaan soal ulangan. Kali ini saya akan menggunakan add-on. Di SMA Negeri 7, G Suite-nya sudah dipasang Control Accepting Response. Ya, pilih Setting and Info. Oke. Nah, yang perlu dilakukan, saya akan melakukan sekarang masih pukul 3.17. Ini nanti akan saya gunakan. Nah, ini ya, ini masih belum tersetting. Tinggal setting tanggal, ya. Tanggalnya adalah sekarang. Oke, pukulnya nanti pukul 4. Pukul 3 lah, 3.30. Pukul 3.30, berakhirnya nanti pukul 4, tanggal 13, oke. Pukul 4.30. Oke ya. Lalu save setting. Nah, ketika ada kesalahan di sini pasti ada kesalahan 3.30 4. Oh, ini. Oke, pukul 3 PM ya. Oke, ada kesalahan di sini. Oke. Nah. Jika ada muter-muter seperti ini biasanya berhasil. Kita lihat. Nah, ketika sudah ada seperti ini berarti sudah berhasil. Kita tutup. Sudah. Tutup. Aduh, baterainya habis. Kita nyalakan charge dulu. Oke. Semoga tidak terlambat. Alhamdulillah, enggak. Oke. Nah, sudah selesai, Bapak Ibu. Oke. Terbukti di sini tidak terima tanggapan. Nah, gitu ya. Demikian cara mengatur setting waktu pelaksanaan ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.